Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Mari belajar menentukan nilai tempat sebuah bilangan 3 angka. Terima kasih kak. Kakak jelaskan dulu ya, nanti adik-adik belajar sendiri di rumah sama ayah, sama bunda, atau sama kakak. Kita lihat contohnya, 158, maka 8 sebagai satuan, 5 sebagai puluhan, 1 sebagai ratusan. Ayo kita selesaikan soal-soal berikut. Nomor 1, kita punya 167. Maka 1 sebagai satuan, 6 sebagai puluhan, dan 7 sebagai satuannya. Nomor 2, kita punya 190. Maka 1 sebagai ratusan, 9 sebagai puluhan, dan 0 sebagai satuannya. Kita punya nomor 3, 283. Maka 2 sebagai ratusan, 8 sebagai puluhan, dan 3 sebagai satuannya. Nomor 4, kita punya 310. Maka 3 sebagai ratusannya, 1 sebagai puluhannya, dan 0 sebagai satuannya. Nomor 5, kita punya 453. Maka 4 sebagai ratusan, 5 sebagai puluhan, dan 3 sebagai satuannya. Betul. Jangan lupa subscribe, like, and share.